Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Qur'an semuanya, kita akan mempelajari surat Al-An'am ayat 143 dan ayat 144. Di dalam dua ayat ini ada kata yang sama, perhatikan qul adzakaraini. Ini juga qul adzakaraini. Ini adalah quran cetakan Indonesia. Perhatikan Hamzah berharokat Fathah berdiri, ada bendera di atasnya, kemudian disusul oleh huruf lam, kemudian huruf za. Ini juga tulisannya sama. Kalau kita perhatikan pada Quran, cetakan Madinah. Coba perhatikan di sini, pada Quran, cetakan Madinah, Hamzah ditulis biasa saja, jadi Fathah biasa tanpa Fathah berdiri. Di sini juga di atasnya sama-sama ada bendera, ada Hamzah wasol, huruf lam, dan huruf za. Yang perlu diingat, beda tanda bacanya, beda penulisannya, cara baca tetap sama, bunyi ayat tetap sama antara Quran cetakan Indonesia dan Quran cetakan Madinah. Jadi sahabat Quran, di dalam dua ayat ini ada dua cara baca yang bisa kita pilih salah satu. Sekarang coba simak pembahasan ini supaya tidak ragu. Jadi sahabat Quran, kedua-dua ayat ini bisa dibaca dengan dua cara baca. Yang pertama kita baca dengan Madfarti. Kenapa dibaca dengan mat farqi? Karena ada mat badal, itu hukum bacaan mat pada huruf hamzah berjumpa dengan huruf tasdid, itu huruf za. Sehingganya di sini kalau dibaca dengan mat farqi, hamzah panjangkan dulu enam ketukan atau enam harokat baru tasdid kepada huruf za. Coba kita praktekkan. Qul <tuh> ini. Qul adzakawaini Itu cara baca yang pertama Sedangkan cara baca yang kedua Kita baca dengan tashil jaiz Kalau baca dengan tashil jaiz Di situ tidak boleh ada lagi tanda panjang pada huruf A Jadi Hamzah yang awalnya panjang kita pendekkan Hilangkan tanda bendera Jadi tidak boleh dipanjangkan Hamzah yang kedua yang polos Hamzah wasol kita berikan harokat fathah sehingganya di situ ini jadi ketika baca aa kita berikan tashil pada hamza yang kedua tashil itu kita berikan bunyi samar-samar jadi a nya dibaca samar-samar jadi kalau dengan tashil jaiz azzaqarini a nya pendek az az tidak boleh a'al tapi az Al-Zakaraini al, al, al Jadi kalau cara baca yang pertama Qul al Cara baca yang kedua Qul Al-Zakaraini Qul al jadi, sabar Quran itulah pelajaran kita pada video kali ini. Moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.